Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam sobat legacy. Semoga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa atas kita sekalian. Sobat, kali ini kita akan belajar tentang tata cara mandi junub, atau bisa juga disebut sebagai mandi besar atau mandi wajib. Mandi wajib atau mandi junub ini adalah untuk membersihkan tubuh kita dari hadas besar. Tidak seperti mandi biasa, mandi besar ini memiliki rukun yang harus dipenuhi agar tubuh kita kembali suci dari hadas besar dan bisa menjalankan kembali ibadah sholat secara sah. Pada dasarnya umat muslim mengenal dua jenis hadas, yaitu hadas kecil di mana bisa kita sucikan dengan cara berwudu, sementara untuk hadas besar ini cara untuk mensucikannya adalah dengan cara mandi besar atau mandi junub. Mandi junub sendiri dikerjakan dengan meratakan seluruh air ke semua bagian tubuh, dan mandi ini bersifat wajib bagi seorang muslim yang berakal sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula menghampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air, atau kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci. Sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Umat muslim yang berakal sehat wajib melakukan mandi junub. Beberapa kondisi yang mewajibkan seseorang untuk melakukan mandi junub diantaranya adalah 1. Ejakulasi atau keluarnya cairan sperma dari kemaluan kita. 2. Jima atau setelah berhubungan suami istri. 3. Setelah usai masa menstruasi bagi wanita. 4. Setelah berhentinya darah nifas bagi wanita setelah melahirkan. Sama seperti ibadah yang lain, tata cara mandi junub sesuai sunnah dimulai dengan membaca niat. Niat mandi junub yang dibaca akan berbeda pada masing-masing penyebabnya seperti berikut. Niat mandi junub setelah jima atau berhubungan suami istri atau keluarnya cairan sperma dari kemaluan kita adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ghusla lirofil hadasil akhbari
minal jinabati fardhol lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari jinabah fardu karena Allah Ta'ala. Sedangkan niat mandi junub setelah haid atau nifas adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu gusla lirofil hadasil akbari minan nifasi fardu lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar setelah nifas atau haid fardu karena Allah Ta'ala. Adapun tata cara urutan mandi junub adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah membaca niat seperti yang kita sebutkan tadi, di mana niat tersebut adalah untuk membedakan antara mandi biasa dengan mandi junub. Yang kedua, mencuci tangan atau membasuh tangan kiri dan kanan sebanyak 3 kali agar bersih dan terhindar dari najis. Yang ketiga, membersihkan area kemaluan yang dianggap kotor menggunakan tangan kiri, dan beberapa area diantaranya adalah dubur, ketiak, pusar, hingga sela-sela jari kaki. Kemudian yang keempat adalah mencuci kembali kedua tangan dengan sabun lalu kita bilas. Yang kelima, berwudu seperti ketika kita hendak melakukan sholat. Yang keenam adalah membasuh rambut dan kepala dengan jari-jari basah yang sudah dicelup air. Yang ketujuh, mengguyur kepala sebanyak 3 kali hingga seluruh bagian kepala dan kulit basah oleh air. Yang ketelapan, mengguyur tubuh secara merata dari ujung rambut hingga ujung kaki dan dimulai dari bagian sebelah kanan dahulu, baru kemudian dilanjutkan ke bagian tubuh sebelah kiri. Sobat, demikianlah sedikit ulasan tentang tata cara mandi junub atau mandi besar atau mandi wajib bagi kita umat muslim. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Sesungguhnya kebaikan dan kebenaran adalah dari Allah semata. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.